Hai guys, kita sampai di kebun jeruk. Masya Allah. Hai guys, jadi sekarang ini kita ada di kebun jeruk. Jadi ceritanya hari ini kita ngebolang ke tempatnya masih saudara yang punya kebun ini. Hai guys, jadi hari ini kita ngebolang ke kebun jeruk. Nah, kebun ini punya masih saudaranya kita. Nah, ini dangau tempat yang punya. Ayo kita mampir. Assalamualaikum. Kendaknya katanya. Nah, ini bapak yang punya kebunnya. Pak Sulaiman. Ya, Pak. Punya kebun. Masuk YouTube, Pak. Punya kebun jeruk. Sudah berumur 3 tahun. Lokasi Ayek Cawang Kidau, Padang Buci. Sungai Padang Buci. Berapa luasnya nih, Pak? Ini 1,5 hektar. 1,5 hektar. Itu yang itu punya siapa yang ada tenda biru tuh? Itu punya orang Bungin Tambon. Oh. Cabe. Menanam cabe. Ini areal bendungan percetakan di sini. Oh, yang inilah yang percetakan. Yang percetakan yang situ. Hilirnya. Tapi bendungannya kan di sini ya kan? Ini bendungannya. Oh, di sini. Oh. 200 meter dari sini. Ini buat saya di dalam saat tadi kan. Cuma kalau pakai motor sini, motornya pakai sini. Dekat sini sih tadi. Oh, ada jalan lain. Aduh, jalan yang enak. Terus ya jalan lewat mana yang itu perempat? Terus pinggir sini. Dekat bendungan ya, berarti turun. Bukan, sampai ke jalan yang utama tadi ke
jalan yang mana? Oh, enggak bisa, balik. Oh, balik sini lagi. Kalau misalnya ke sini, paling motor di bawah kayu itu, sini jalan. Ada tuh. Boleh di jalan lagi di sini. Ada. Tapi batu-batu, motor belum bisa. Motor sebatas kayu itu lah. Di bawah kayu. Jalan suasananya sejuk. Hawa pegunungan, hawa bukit barisan. Hawa, iya, hawa bukit barisan. Kalau segar. Dulu tuh bukit Raja Mandara. Kebetulan karena kan Sumatera ini kan bukit kelilingnya bukit barisan. Tapi pas daerah sini, kalau dulu orang di Mojokerto dulu mikirkannya ada bukit Raja Mandara. Kami yang misalkan ke Kabupaten Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, karena bukit barisan ya. Karena bukit yang seberang. Nah, sekarang ini kita berada di danau, danaunya Pak Suleman yang punya kebun, kebun jeruk. Udaranya sejuk, dingin, segar. Ada 4 bela begitu. Hai guys, jadi Bapak Suleman mau panen. Kita lihat jeruk. Tuh, panen jeruk. Ini jeruk limau madu, jeruk madu. Jeruk apa, Mas? Madu, keprok madu. Oh, jeruk madu namanya. Sekarang ini udah umur berapa tahun ini jeruknya? 3 tahun. Oh, jeruknya umur 3 tahun. Tiga tahun udah berbuah ya? Udah mulai ini. Ini baru belajar. Masa umurnya dia produktif ini berapa tahun? Ini dari mulai bunga sampai kayak gini ini 7 bulan. Oh, 7 bulan? Dari bunga sampai panen. 7 bulan. 7 bulan. Enggak, maksud saya tuh umur apa? Tanam. Pohonnya ini sampai enggak menghasilkan lagi, tidak produktif lagi. Di sini baru coba, biasanya iklim tanah, Bu. Iklim tanah itu kan macam-macam, kadang ada yang sampai 7 tahun, ada yang lebih. Enggak semua diambil yang ini tadi, Mas? Lele yang matang. Oh. Lele yang matang. Lele yang matang. Matang tuh lempung, lembut. Ciri-cirinya gimana? Ya ini masalah kuning-kuning. Kuning. Cirinya kuning. Dan lagi di PJ itu empuk. Empuk ya? Situ. Ayo. Kalau saya nyoba ini panennya, Mas, boleh? Boleh. Ah, tapi Mas pegang kamera. Pilih itu yang empuk, pilih apa yang mana, boleh. Yang mana, Mas? Pilihlah mana yang mau, Ibu. Enggak kelihatan, nampak enggak saya? Nampak. Pilih yang empuk. Ini udah empuk nih. Ini udah empuk juga ini. Terserah lah, milih yang matang. Ini kita pilih yang ini lagi. Jeruk keprok madu namanya. Ini namanya jeruk keprok madu. Jadi walaupun masih hijau lah manis, asal lembut. Oh, asal udah lembut. Sayur junar untuk lalapan. Mana batangnya? Ini batang ini nih. Ini. Ini. Kanong itu. Ini nih. Samo saja. Hah? Lain.